Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Wawan Juag Channel. Kita ontrog-ontrog tempat sejarah bersama Bang Aga Handoko, Ketua Komunitas Historika Bekasi. Nah sekarang kita ontrog nih tempat-tempat sejarah yang ada di Cibarusah, yang konon katanya dulu bangunan reruntuhan tangsi ya Bang ya namanya ya, tangsi atau kantor polisi di zaman era pemerintahan kolonial Belanda hingga setelah perang revolusi. Nah sekarang kita longok-longok dah biar kita tahu bahwa di Bekasi banyak banget tempat sejarah ya Bang ya. Yuk kita kesana dah, kita longok-longok. Halo pemirsa Wanjo Channel, kita berada di namanya Bang Tangsi ya, namanya Tangsi Kampung Loji. Ini dulu kantor polisi di zaman kolonial Belanda sampai setelah revolusi. Ini reruntuhannya, ada seorang polisi pertama namanya Pak Macan, beliau yang dilantik langsung oleh Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Biar lebih jelasnya kita tanya dah Bang Aga Handoko, perjalanan-perjalanan adanya tangsi ini kita tanya dah langsung dah ya, gimana Bang Aga? Ini Bang Owan, ini sebenarnya mah komplek yang luas ini adalah komplek tangsi Belanda zaman dulu. Jadi ini kantor polisi Belanda, dan dulu bapak saya juga di sini kantornya dulu. Oh, di sini. Sebelum jadi camat ya. Dulu kantornya di sini. Ini kan di samping sebelah sana ada lapangan bola, di belakang ada kali Cepa Mingkis. Nah ini komplek luas, apa disebutnya penjara itu ada di sebelah sana juga ada. Nanti kesana dah, nanti kita lihat. Nah dulu itu beberapa pejuang pernah ada di sini ya, ditahan. Salah satunya yang paling terkenal itu Pak Abu Hasan. Saat itu orang sini mengenalnya dengan sebutan Pak Ocong. Pak Ocong itu dulu anggota DPRD Kabupaten Bekasi sekitar tahun 80-an lah, dia tiga periode jadi anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Berjuang juga dulu. Berjuang dulu, sempat ditahan di sini, tahan Belanda karena dia dulu membakar rumah orang tuanya yang lurah Belanda. Dia berjiwa nasionalis. Nah, ditahan di sini lumayan lama, hampir setahun lebih lah tahan di sini. Ada lagi yang dari pejuang dari Anggong, sono desanya Ridogali. Oh, Ridogali. 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 Itu ada pejuang dari sana namanya Pak Haji Anwar sama Mbah, udah karena udah tua sebutnya Mbah ya, Mbah Ibrahim. Mbah Ibrahim sama Haji Anwar itu pejuang, bukan pejuang, dia itu penyuplai logistik. Jadi buat pejuang. Sawah segala macam suplai ke pejuang. Nah, itu dari sana, dari Anggong itu di ini, Bang, mengawan di apa? Di sini, di bawahnya ke sini ini jongkok, jalan jongkok. Oh, jalan jongkok. Iya, dari Anggong berapa kilo sampai ke sini? Iya, ditawan di sini. Terus menyeberangi jembatan gantung, dulu masih jembatan masih kecil. Jembatan gantung dia itu kira-kira udah tua, udah sepuh. Kalau orang tua itu Mbah Ibrahim itu udah sepuh, udah haji. Kalau Pak Haji Anwarnya masih muda lah, itu Bapak Ibrahimnya udah kakek-kakek lah, ibarat udah sepuh, suruh jalan dari Anggong ke sini sama Belanda itu. Iya, karena dulu itu Pak Mayor Oking kan markasnya di Anggong. Mayor Oking. Dulu kan begini ya, cerita awalnya, ketika ini apa disebutnya sebelum revolusi, ini kan tangsi Belanda nih. Ketika Jepang masuk, ini kan jadi tangsi Jepang. Yeah. Jepang. Ketika Jepang pergi kan kalah perang, ini dikuasai oleh Republik. Nah, dikuasai oleh Republik.
ketika Republik berkuasa di sini, dulu awal-awal apa namanya kemerdekaan, kita kan belum ada polisi apa segala macam, belum ada. Ini cerita awalnya. Yang berkuasa di daerah sini itu adalah Pak Macan. Pak Macan itu semacam jagoan lah, jagoan di daerah sini. Jawara dari sini. Nah, sebagai apa ya? Karena dia udah menguasai wilayah. Ketika Bung Karno datang ke sini ke Cibarusa, nah dilantiklah Pak Macan itu sebagai kepala polisi di Kecamatan Cibarusa. Itu satu-satunya kepala polisi setingkat kecamatan yang dilantik oleh presiden. Langsung oleh Bung Karno datang ke sini melantik Pak Macan di sini, satu-satunya. Nah, itulah periode Pak Macan di sini jadi kepala polisi. Tapi setelah beberapa bulan kemudian ada konflik. Ketika sudah setengah normal, pemerintahan sudah ada berjalan normal, ada konflik. Nah, dengan militer. Nah, ada konflik dengan militer, terus Pak Macan ini, kantor polisi ini diserbu sama militer, pimpinan Pak Kawilarang. Pak Kawilarang sama Pak Mayoroking. Nah, jerbus ini nih. Langsung Pak Macan segala macam berakhirlah jadi kepala polisinya dikuasai oleh militer di sini. Ketika Belanda akhirnya datang lagi bersama sekutu. Nah, masuk ke sini ke daerah Tangsi ini. Nah, ini direbut lagi oleh Belanda tempat ini, dan Pak Mayoroking itu lari melarikan diri ke Anggong. Seberang kali terus dia melakukan gerilya dari sana, dari Anggong, melakukan gerilya jalan ke sini, terus kabur ke Anggong gitu, balik. Lama-lama kan orang dari pihak sini Belanda ini merasa terusik juga nih, orang kadang-kadang mengganggu keadaan di sini, diserbu ke sana ke Anggong. Nah, ditangkapin lah. Kalau tentara itu ketika diserbu, namanya tentara ya, langsung dia melarikan diri kemana-mana, ke Karawang, kemana, ke Loji. Nah, yang tinggal di situ ya itu, yang orang situnya, yang menyuplai logistiknya. Nah, itulah ditangkap lah Pak Haji Anwar, Mbah Brahim, di sini, ditahan di sini. Nah, dia itu, Mbah Brahim itu banyak sampai meninggal. Di sini, sampai meninggalnya di sini. Di tahanan sampai meninggalnya. Iya. Peninggalan sejarah dulu di Cibarusah kan ini terbengkalai begini kan, sayang banget gitu bang. Lihat ya, apalagi ini kan ada nilai-nilai perjalanan sejarahnya gitu bang. Ini mah masih apa sebutnya? Bukan masih ada, masih kecil lah. Pikir-pikir sana stasiun Tambun yang di pinggir kota aja, yang di tengah kota hancur. Di Depok itu rumah yang bukan pondok gede. Di pondok gede rumah segitu gedenya, segitu bagus itu. Penamaan pondok gede dari situ, dari rumah gede itu hancur, apalagi ini. Nah, itu kan karena kita itu abai, bukan pemerintah aja, kita juga sebagai masyarakat rada kurang mengawasan, kurang terhadap benda-benda peninggalan begini. Padahal kan ini penting banget buat pengetahuan ya, anak harusnya, cucu ke depan kan gitu bang. Pemirsa One Jog Channel, barusan udah nih dijelasin sama Bang Aga Handoko, Ketua Komunitas Historika Bekasi. Di sini peninggalan sejarah Tangsi ini dulu kantor polisi, bahkan ada salah satu kepala polisi yang dilantik langsung oleh Presiden pertama Republik Indonesia. Nah, pemirsa One Jog, sampai di sini dulu. Tadi sudah dijelaskan sama Bang Aga Handoko. Alhamdulillah kita bisa tahu nih, kita keliling-keliling Bekasi. Nah, sekarang kita masih di Cibarusah. Alhamdulillah, di sini masih ada, walaupun reruntuhan, tapi masih ada peninggalan perjalanan pejuang-pejuang yang sangat heroik di Bekasi. Nah, sampai di sini dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.